Isu stokin tentera Kalimah Allah, pengasas KK Supermart menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk mohon maaf kepada baginda dan seluruh umat Islam. Pengerusi Spanko hadapi pertuduhan menipu kontrak urus kenderaan kerajaan bernilai hampir RM4 bilion. Taiwan dilanda gempa bumi 7.7 magnitude. Setakat ini 7 sah maut, lebih 700 cedera, puluhan bangunan runtuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengasas dan pengerusi eksekutif kumpulan KK Supermart and Superstore Sendirian Berhad, Datuk Seri Chai Kee Kan menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Istana Negara bagi memohon ampun berhubung isu penjualan stokin tentera Kalimah Allah di beberapa cawangan kedai seberneka itu. Datuk Seri Chai turut memohon maaf kepada seluruh umat Islam berhubung isu berkenaan. Perkara itu dimaklumkan menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim. Dalam pertemuan selama 15 minit itu, baginda bertitah semua pihak termasuk KK Mart perlu lebih berhati-hati terhadap produk yang dijual, khususnya barangan import, bagi mengelak perkara sama berulang. Baginda turut bertitah agar semua pihak lebih bertanggungjawab dan tidak mahu isu itu berlarutan serta tidak mahu ada pihak yang mengambil kesempatan ke atas isu berkenaan termasuk menghasut rakyat. 13 Mac lalu, tular gambar menunjukkan Kalimah Allah pada stokin yang dijual di KK Supermart Bandar Sawi Piramid, Petaling Jaya. Sebuah cawangan kedai seberneka itu dibidur Perak kemudian dibaling dengan bom petrol kira-kira jam 5 pagi 26 Mac lalu. Satu lagi kejadian dibaling bom petrol membabitkan cawangan KK Supermart berlaku awal pagi 30 Mac di Sungai Isap, Kuantan, Pahang. Insiden ketiga dibaling petrol berlaku di cawangan KK Mart di Kuching pada 1 April sekitar jam 1 pagi. Sementara itu, Kabinet menjunjung kasih di atas perkenan Yang di-Pertuan Agong menerima menghadap pengasas KK Supermart. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, Kabinet turut senada dengan titah Sultan Ibrahim bahawa aspek penguatkuasaan perlu diberi penegasan. Jemaah Menteri juga senada bahawa aspek penguatkuasaan perlu ditegaskan ataupun disegerakan, dan Jemaah Menteri juga mengambil maklum dan menjunjung titah Tuanku mengenai keperluan untuk menangani mereka yang cuba menghasut rakyat. Ditanya kaedah menangani pihak yang menghasut rakyat termasuk penggunaan Akta Kesalahan Keselamatan, Langkah-Langkah Khas 2012, SOSMA atau Akta 747, jelas Fahmi perkara itu tidak dibincangkan. Pada sidang media itu, Fahmi mengesahkan beliau akan mengadakan pertemuan dengan penyedia platform Meta Isnin ini bagi membincangkan aspek keselamatan dalam talian. Pertemuan akan juga membabitkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan beberapa agensi berkaitan. Kita akan bangkitkan bagaimana pihak Meta telah diperalat dan diperguna untuk memesong fakta dan menyebarkan maklumat serta berita palsu. Ini adalah satu perkara yang kita pandang serius, dan pihak Meta gagal untuk memberikan kerjasama. Kita ada beberapa tindakan yang sedang dirangka yang akan kita ambil kemudian. Menurut Fahmi, antara isu akan dibangkitkan dalam pertemuan tersebut termasuk kanak-kanak di bawah usia 13 tahun yang tidak sepatutnya mempunyai akaun media sosial. Ujarnya, semua platform media sosial ketika ini tidak memberi penegasan melalui mekanisme ketat untuk menghalang kanak-kanak daripada membuka akaun media sosial. Selain itu, beliau telah mengarah MCMC untuk mengenal pasti semua pihak yang membuat tuduhan jahat di platform Facebook, mendakwa tiada penganjuran Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan atau Antarabangsa tahun ini. Dalam pada itu, kegiatan swinger melibatkan aktiviti suami isteri bertukar-tukar pasangan yang beroperasi secara dalam talian tumpas. Ya, hasil serbuan MCMC dan polis susulan aduan orang ramai. Operasi bahagian penguatkuasaan MCMC dan PDRM di Kedah dan Johor baru-baru ini menemui kumpulan swinger yang memiliki sejumlah besar video lucah. Hasil serbuan telefon bimbit, komputer dan thumb drive milik suspek dirampas untuk siasatan lanjut.
Tiga suspek berusia dalam lingkungan 39 hingga 50 tahun didapati bertindak sebagai pentadbir bagi platform X kumpulan swinger. Kumpulan itu didapati menjual bahan lucah bagi meraih keuntungan. Modus operandi suspek memuat naik klip video pendek melalui platform X. Individu yang berhasrat mendapatkan video berdurasi penuh dikenakan bayaran antara RM100 ke RM400 bagi mendapatkan pautan ke aplikasi Telegram. Kes disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, kurungan Akta 588. Sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara hingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Usahawan kosmetik Datuk Sri Alif Syukri yang tadi dirakam keterangan susulan klip video hari raya yang mencetuskan kontroversi. Rakaman percakapan dilakukan MCMC dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM. Berikutan aduan berkaitan kandungan klip video yang mengundang perasaan kurang senang pelbagai pihak. Menurut kenyataan itu, proses mengambil keterangan ini dilakukan di Ibu Pejabat MCMC di Cyberjaya. Kertas siasatan akan diserah kepada Peguam Negara untuk tindakan lanjut. MCMC berkata klip video raya itu dilihat sebagai kandungan bersifat jelik yang melanggar peruntukan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Ini termasuk Seksyen 233 yang melarang perbuatan dan penghantaran komunikasi bersifat lucah atau sumbang bagi tujuan mengguris hati pihak lain. Jika sabit kesalahan, usahawan kosmetik itu boleh dikenakan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum 1 tahun atau kedua-duanya. Pengerusi Spanko Sdn Bhd Tan Sri Robert Tan Hua Chun didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan menipu hingga mendorong Kementerian Kewangan menganugerahkan kontrak urus kenderaan kerajaan bernilai RM3.9 bilion 5 tahun lalu. Tertuduh yang berusia 83 tahun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mengikut pertuduhan, Tan Sri Robert Tan didakwa menipu MOF dengan memperdayakan jawatankuasa pembuka peti tender terdapat pemilikan saham sekurang-kurangnya 30% oleh Bumi Putra di syarikat Spanko. Perbuatan itu dilakukan tertuduh secara tidak jujur hingga mendorong MOF untuk menganugerahkan kontrak berkenaan yang bernilai RM3.9 bilion kepada syarikat Spanko, yang mana MOF tidak akan berbuat begitu sekiranya tidak diperdayakan sedemikian. Kesalahan didakwa dilakukan di bilik tender unit kerjasama awam swasta MOF Putrajaya pada 27 serta 28 Februari 2019. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara antara 1 tahun hingga 10 tahun, sebat dan denda jika disabitkan kesalahan. Timbalan pendakwa raya Mahdi Abdul Jumaat mencadangkan jaminan RM2 juta dengan seorang penjamin terhadap tertuduh yang sudah dipersetujui pembelaan tokoh korporat berkenaan. Hakim membenarkan jumlah jaminan seperti dipersetujui kedua-dua pihak dengan syarat tambahan pasport diserahkan kepada mahkamah. Tertuduh tidak boleh mengganggu saksi secara terus atau melalui pihak ketiga serta melaporkan diri di pejabat SPRM setiap 2 bulan. Sebutan semula kes 4 Jun depan. Jenazah pelakon, pelawak dan pengacara veteran Allahyarham Jaafar On akan dikebumikan selepas solat maghrib di kampung halamannya di Muara Johor. Allahyarham 73 tahun menghembuskan nafas terakhir di Hospital Sultan Idris Shah Serdang jam 11.32 pagi tadi. Jenazah beliau diuruskan di hospital berkenaan sebelum dibawa pulang ke kediaman keluarganya di Tanjung Gading kira-kira jam 3.15 petang tadi. Jenazah kemudian akan dibawa ke Masjid Jami' Al-Firdaus dan dikebumikan di tanah perkuburan berhampiran malam ini. Anak angkat Allahyarham Moh Ahmad Hanif Hashim memaklumkan bapa angkatnya meninggal dunia selepas mengalami serangan jantung ketika sedang menjalani prosedur endoskopi di Hospital Sultan Idris Shah pagi tadi. Allahyarham Jaafar On ditahan di ward hospital itu sejak kemarin akibat pendarahan ketika membuang air besar. Beliau juga mengalami masalah injap jantung menyebabkan kakinya membengkak sehingga perlu menggunakan kerusi roda sejak 6 bulan lalu. Berikutan itu, Allahyarham menjalani beberapa prosedur rawatan selepas keadaan kesihatannya merosot sejak tahun lalu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Jaafar On. Dalam hantaran di Facebook, beliau berkata, kepada yang mengikuti dunia hiburan pasti terkesan dengan berita pemergian itu tatkala Allahyarham sentiasa menghiburkan masyarakat dengan bakatnya yang unik dan tersendiri dalam bidang lakonan dan muzik.
Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pula menyifatkan pemergian Allahyarham pasti dirasai kerana beliau banyak berjasa dalam dunia hiburan dengan kemahiran lakonan, nyanyian dan pengacaraan yang serba boleh. Angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitud yang melanda Taiwan meningkat kepada 9 orang dengan lebih 800 lagi cedera, manakala 5 yang lain dilaporkan hilang. Setakat ini, hampir 60 gempa susulan dikesan dengan dua daripadanya melebihi 6 magnitud. Kesemua korban dicatatkan di daerah paling teruk terjejas iaitu Hualien dengan kepadatan 100,000 penduduk. Sekurang-kurangnya 77 individu dilaporkan masih terperangkap di bawah sisa runtuhan. 26 bangunan dilaporkan runtuh dengan separuh daripada jumlah itu di Hualien. Jalan raya dan jambatan juga mengalami kerosakan teruk. Sekitar 80,000 kediaman terputus bekala elektrik dan juga terdapat laporan kejadian tanah runtuh. Aliran trafik pula dilaporkan semakin pulih walaupun agak perlahan. China dalam pada itu akan terus memantau perkembangan terkini dan bersedia menghulurkan bantuan pasca bencana kepada Taiwan. Turut bersimpati ke atas nasib rakyat Taiwan, Jepun melalui Perdana Menterinya Fumio Kishida yang menawarkan bantuan kepada Taiwan. Dalam pada itu, tiada rakyat Malaysia dilapor terjejas dalam kejadian gempa bumi di Hualien setakat ini. Menurut kenyataan Wisma Putra, Pusat Persahabatan dan Perdagangan Malaysia di Taipei sedang memantau rapat situasi berkenaan. Pihak terbabit giat menyelaras usaha dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan butiran lanjut. Tambahnya, Malaysia merakamkan simpati kepada mangsa dan keluarga yang terlibat dalam bencana itu. Wisma Putra menasihatkan rakyat Malaysia di lokasi agar sentiasa berwaspada serta mengikuti perkembangan terkini dan nasihat pihak berkuasa. Rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsular dinasihatkan untuk menghubungi Pusat Persahabatan dan Perdagangan Malaysia di Taipei seperti tertera. Sementara itu, pelajar Malaysia yang berada di Taiwan menceritakan detik cemas susulan gempa kuat yang melanda bandar Hualien. Walaupun berada beratus 100 km dari pusat gempa, mereka tetap merasai gegaran kecil. Oleh sebab ini kali pertama saya merasa gempa, saya pun berlari ke tempat yang lapang dan gegaran ini telah berlaku selama 1 minit. Situasi berada di universiti saya masih terkawal dan semua kedai masih beroperasi. Namun terdapat sesetengah kemudahan seperti perpustakaan terpaksa ditutup kerana rak buku dan kaca bersebar akibat gempa sekuat 4.0 magnitud di Bandar Hsinchu. Terdapat banyak kemudahan awam terpaksa tertangguh atau ditutup oleh sebab gempa tersebut. Nasib baiknya, keadaan sekitar kampus masih terkawal. Saya juga menerima email peringatan keselamatan daripada koordinator pertukaran kampus. Semoga semua boleh sihat dan selamat. Terowong menora sesak sepanjang 4 km, lori trailer terbakar. Laporannya seketika nanti. Nak coklat? Ha? Hari ini tak boleh. Nanti saya kena dengan mak saya. Awak makan coklat, nanti awak kena cavity. Gigi awak akan reput. Ha, setiap pagi saya berus gigi dengan ubat gigi. Tapi... awak tak gunakan Pepsodent ke? Hmm? Kalau guna, nak risaukan cavity apa lagi? Pepsodent Baharu disahkan halal. Microcalcium aktif dan Pro Florida Complex membantu memperbaiki lubang halus akibat makanan manis sebelum menjadi cavity untuk pelindungan maksimum. Gunakan Pepsodent setiap hari. Pepsodent. Tanpa soal, beli sekarang. Similac Gold Gain Plus baru dipertingkatkan dengan ganglioside 2FL dan 35 nutrien lain. Sel minda kuat, belajar lebih cepat. Similac Gold Gain Plus baru. Abang ganti tempat ayah boleh? Tolong ibu kemas rumah ya. Ayah ada kerja sikit lagi nak siap ni. Buat tu dia, bos. Lepas saja buku puasa,
Terus tolong ibu dekat dapur. Okey, okey. Aku okey. Jaga ibu untuk ayah, ya. Sekejap lagi ayah balik. Kekurangan penyerapan nutrien boleh menyebabkan masalah pembesaran. Pediasure kini dengan mini peptida, arginina dan vitamin K2 serta vitamin D membantu penyerapan kalsium untuk menyokong potensi pembesaran si manja. Pediasure menyokong penyerapan nutrien tulang yang kuat. Baharu, Safi Sheila Super. Rambut 10 kali lebih kuat dan wangi sehingga 72 jam. Percuma mandian antibakteria dengan pembelian shampoo Safi Sheila. Kembangkan perniagaan anda. Unify Business Fiber dan Uni 5G hanya RM199 sebulan. Nikmati sokongan premium, pemulihan segera dan liputan luas mudah alih. Unify Business, gerakan digital pilihan anda. Kekurangan penyerapan nutrien boleh menyebabkan masalah pembesaran. Pediasure kini dengan mini peptida, arginina dan vitamin K2 serta vitamin D membantu penyerapan kalsium untuk menyokong potensi pembesaran si manja. Pediasure menyokong penyerapan nutrien tulang yang kuat. Keunggulan setiap masa, Kowe Ais. Keunggulan setiap masa, Kowe Ais. Bertemu kembali. Banyak peluang boleh diteroka dalam hubungan antara Malaysia dengan Republik Kyrgyz. Menerusi catatan di Facebook, Perdana Menteri yakin hubungan antara Malaysia dan Republik berkenaan akan lebih akrab pada masa depan, khususnya dalam memperkukuh hubungan dagangan dan pelaburan dua hala. Beliau memaklumkan menerima kunjungan hormat Menteri Luar Negeri Republik Kyrgyz, Zeynbek Kulubev, di pejabatnya semalam. Datuk Seri Anwar turut yakin lawatan ini membuka ruang bagi kolaborasi dan mencetus kerjasama yang lebih substantif antara kedua-dua negara. Beliau juga menzahirkan penghargaan terhadap jemputan Presiden Republik Kyrgyz untuk melawat negara itu bulan depan. Enam ahli parlimen dan seorang ADUN Bersatu yang menyokong kerajaan perpaduan diberi tempoh untuk mengubah pendirian masing-masing atau dilucutkan keahlian mereka. Bagaimanapun, kalangan dalam wakil rakyat berkenaan yang dihubungi tegas kekal dengan pendirian yang diambil sebelum ini. Menurut Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Razali Idris, jika enam ahli parlimen dan seorang ADUN itu masih menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keahlian dalam Bersatu akan tergugur secara automatik seperti pindaan perlembagaan parti yang diluluskan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS semalam. Surat berhubung perkara itu akan dihantar Setiausaha Agong Datuk Seri Hamzah Zainuddin kepada Wakil Rakyat Terbabit. Bagaimanapun, Datuk Razali tidak menyatakan tempoh yang diberikan untuk mereka menyatakan pendirian muktamad. Semalam, Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mendakwa susulan keputusan ROS, langkah parti itu adalah ke arah mengosongkan enam kerusi parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya kecil PRK. Pindaan itu diluluskan dan dikuatkuasakan ROS berdasarkan Akta Pertubuhan 1966 bermula 1 April. Enam ahli parlimen terbabit ialah ahli parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim, ahli parlimen Tanjung Karang Datuk Dr. Zulkapli Hanapi, ahli parlimen Jeli Zahari Kecik, ahli parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan ahli parlimen Labuan Datuk Suhaili Abdul Rahman. Seorang lagi ADUN Selat Klang, Datuk Abdul Rashid Asari, turut mengumumkan sokongan kepada Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari 7 Mac lalu. Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata pihaknya sedang meneliti isu itu. Beliau memberitahu Buletin Utama buat masa ini pihaknya tidak akan mengulas mengenai kedudukan enam ahli parlimen Bersatu itu kerana masih meneliti perkembangan terkini mengenainya. Terdahulu, ROS meluluskan usul pindaan perlembagaan Bersatu yang dibuat pada Perhimpunan Agong Khas parti itu 2 Mac lalu. Surat kelulusan pindaan itu ditandatangani pendaftar pertubuhan Datuk Muhammad Zulfika Ahmad.
Siang tadi, Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim sekali lagi menegaskan tidak berganjak daripada pendirian menyokong Kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar. Malah, kata beliau, Kejayaan Bersatu mendapat kelulusan ROS dalam waktu singkat membuktikan langkah terpuji Datuk Seri Anwar dan Kerajaan Madani yang tidak menggunakan kuasa politik serta tidak mengganggu-gugat pengurusan agensi atau kementeriannya. Sebuah trailer terbakar di kilometer 262 Lebuh Raya Utara Selatan plus arah utara berdekatan terowong menoreh hingga menyebabkan kesesakan lalu lintas sepanjang 4 kilometer. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan jam 2.28 petang tadi. Ini sebuah trailer yang membawa muatan koil. So pemandu ni dia dah nampak asap, so dia berparking tepi itu bakarlah bermula daripada bagi enjin lah. Katanya tiga jentera dari Balai Bomba Meru Raya dengan 10 anggota termasuk pasukan anggota sukarela Cemoh dikejarkan ke lokasi kejadian. Setiba di lokasi, lori trailer muatan besi itu didapati terbakar di bahagian enjin. Bomba berjaya mengawal kebakaran kira-kira 25 minit kemudian. Tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Mayat seorang lelaki ditemukan dengan tiga kesan tikaman di perut di hadapan tandas awam dataran Lemang Manik Urai, Kuala Krai, Isnin lalu. Berikutan itu, polis menahan seorang wanita berusia 28 tahun dipercayai kekasih mangsa. Pisau pemotong sayur dipercayai digunakan dalam kejadian itu turut dirampas. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, pihaknya menerima maklumat jam 6.30 minit petang semalam mengenai penemuan seorang lelaki tidak sedarkan diri terbaring di hadapan tandas awam selain tiada kesan darah dijumpai di lokasi kejadian. Siasatan awal polis mendapati kejadian itu berlaku 28 Mac lalu apabila mangsa membawa seorang wanita dari Sungai Tong, Setiu, Terengganu ke beberapa kawasan di dalam daerah Kuala Krai. Mangsa kemudian ditikam sebanyak 3 kali di perut dengan menggunakan pisau oleh wanita berkenaan ketika melakukan hubungan seks. Mangsa dipercayai melarikan diri setelah berjaya melepaskan diri daripada pengawasan suspek. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Sultan Ismail Petra, Kuala Krai. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jenazah pelajar Malaysia Megat Ashman Akif Megat Irman Jeffney, 21 tahun, yang maut dalam kemalangan di New Zealand minggu lalu dikebumikan di tanah perkuburan Islam di Bromley Christchurch. Jenazah Allahyarham Megat Ashman Akif sebelum itu dibawa ke Masjid An-Nur untuk dimandi dan dikafan sebelum disembahyangkan. Jenazah kemudiannya dibawa ke tanah perkuburan Islam di Bromley jam 2.30 petang waktu tempatan. Antara ahli keluarga yang hadir, ibu bapa Allahyarham Nur Aisyah Abdul Latif dan Megat Irman Jeffney serta adiknya Megat Ryan Dashrin. Turut hadir Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke New Zealand, Mazita Marzuki. Selain Megat Ashman Akif, seorang lagi pelajar Malaysia, Wan Nur Adlina Alisa dari University of Canterbury turut terkorban dalam kemalangan jam 1.45 petang waktu tempatan itu. Tiga lagi rakan mereka cedera iaitu Nur Firas Wafiyah dan Lia Isabel Anak Walton dari Universiti Sama serta Muhammad Faris Muhammad Fairusham dari Victoria University of Wellington. Karya seni berbentuk filem pendek yang padat dengan mesej serta makna tersirat semakin menjadi simbolik dalam memeriahkan lagi sambutan perayaan di negara kita. Dan menjelang Syawal yang bakal tiba, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menampilkan karya istimewa Pesan Ayah yang menyentuh hati masyarakat menerusi tema pelindungan dan kasih sayang. Filem pendek berdurasi 7 minit itu memaparkan komitmen seorang bapa yang bekerja keras untuk keluarga meskipun terbatas oleh waktu dan jarak. Ia mengisahkan pesanan bapa kepada anaknya untuk menjaga ibu sebaiknya dalam kesibukan membahagikan tugas hakiki di pejabat serta tanggungjawabnya untuk memastikan persiapan Aidilfitri dilakukan dengan sempurna. Jadi inilah sebenarnya mesej yang ingin disampaikan bahawa anak ini meneruskan pesan ayahnya walaupun ayahnya telah tiada kerana mungkin memikirkan bahawa ayahnya telah meninggalkan satu kesan yang amat mendalam kepada keluarga kerana dengan caruman yang ada itu dapat membantu keluarga untuk terus menyambung kehidupan walaupun tanpa ketiadaan ayah mereka.
Pelancaran filem pendek Pesan Ayah disempurnakan Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad ketika majlis iftar Kesuma Perkeso di Ibu Negara semalam. Dalam majlis berkenaan, Perkeso turut menyalurkan faedah lebih RM280,000 kepada 13 penerima serta memberi sumbangan kepada 40 ibu tunggal, penjaga dan 92 anak-anak termasuk anak yatim sebagai persiapan menyambut Aidilfitri. Antaranya, penerima yang melibatkan 80 ribu RM lebih 80 ribu iaitu hilang keupayaan, iaitu namanya Siti Zubaidah. Dia hilang keupayaan di kaki dan pinggul, ya, hilang keupayaan dan beliau telah mendapat manfaat pada caruman Perkeso itu. So jangan lupa para pencarum ataupun para mereka yang ingin memulakan alam pekerjaan untuk tonton video ini di YouTube, iaitu tajuk Pesan Ayah, sebuah filem ringkas untuk kita pelajari akan kepentingan mendaftar dan mencarum dengan Perkeso. Ya, tapi ini dokumen penting, kita perlu siapkan by today. By today. KDN rampas hampir 7,000 Al-Quran tiada perakuan. Laporannya seketika nanti. Syukur Ramadan mai. Latih kita jadi orang bagus. Saling tolong menolong, bantu membantu, memberi sedekah ataupun infak di jalan Allah. Ha, yang ni penting. Wakaf, kalau siapa nak buat, boleh buat sekarang. Sebab apa? Nabi dah habar dah. Sedekah di bulan Ramadan jauh lebih baik daripada 11 bulan yang sebelum ni. Makna kata, RM1 kita bagi bulan Ramadan ni, wakaf kah, sedekah kah, infak, dia lebih baik daripada 11 bulan yang sebelum ni. Besar nilai dia, tak sama. Oleh itu, siapa nak buat, jom buat sekarang agar pahala kita dilipat gandakan sehingga 700 kali ganda. Mana nak dapat dalam bulan lain? Ramadan teristimewa dengan pahala-pahalanya. Sebab itu kehidupan lebih baik bersama. Keunggulan setiap masa, Kowe Ais. Mak dah balik. Kabinet. Febreze Downy Sunrise Fresh Baharu untuk melawan bau pada fabric. Sofa? Boleh. Langsir? Boleh. Kasut? Boleh. Katil? Boleh. Semua fabric pun boleh Febreze dengan wangi yang Downy menyegarkan. Hai, rindunya renang ayam mak. Nampak tak sempurna lah. Renang ayam mak? Wajib ada kiub ayam kenur yang direbus 4 jam untuk menaikkan lagi rasa rendang ayam. Dengan kenur, pasti ngam. Similac Gold Gain Plus baru dipertingkatkan dengan ganglioseda 2FL dan 35 nutrien lain. Sel minda kuat, belajar lebih cepat. Similac Gold Gain Plus baru. Jualan Ramadan Harvey Norman kini kembali. Nikmati penjimatan besar untuk rangka katil, tilam atau kedua-duanya sekali pada harga paket serendah RM164 sebulan. Bayar dengan ansuran sehingga 48 bulan dan dapatkan kad petrol percuma. Kunjungi Harvey Norman sekarang. Saya jadi atuk jurulatih untuk membantu cucu saya dipilih di sekolah. Ayah lap dulu, nanti selsema. Semakin berumur, imuniti dan jisim otot menurun. Ensure Gold Wiaksi Baharu, kini dengan yeast beta-glucan, membantu menyokong sistem imun dan membina otot dengan kalsium HMB. Atuk, saya terpilih! Ensure Gold Wiaksi Baharu. Dirimu terasa hebatnya, namun adakah gusimu sama kuatnya? Colgate Total Plaque Release, melawan plak 3 kali lebih hebat agar gusiku lebih kuat. Colgate Total Baharu. Super klasik, 100% biji kopi robusta. Aromanya menyelerakan, rasanya pekat mengancam.
Inilah kopi padu untuk hadapi cabaran setiap hari. Super Klasik. Dah cuba belum? Jom beraya bersama Super. Dapatkan mangkuk Luminak edisi terhad dengan pembelian produk Super bernilai RM18 ke atas. Dapatkan sekarang. Meriahkan raya anda dengan pak Aneka Plus Unify TV. Saksikan drama dan filem tempatan serta antarabangsa. Dengan lebih 40 saluran premium. Tonton di video, aplikasi terhangat Indonesia dengan pelbagai kandungan eksklusif. Dapatkan pak Aneka Plus Unify TV hanya RM30 sebulan. Eksklusif untuk pelanggan Unify. Langgan bersama aplikasi video untuk tukar aplikasi penstriman setiap bulan percuma sekarang. Honor Magic 6 Pro. Abadikan detik ilusi jauh dengan kejelasan kristal. Pelindungan dalam setiap langkah. Honor Magic 6 Pro. Masih bersama Buletin Utama. Penyelidik dan usahawan teknologi tempatan diminta tampil memperkenal inovasi serta teknologi maju bagi membantu membangunkan industri sawit negara. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerjasama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI turut dibentuk dalam usaha menggalakkan pelbagai inovasi, automasi dan mekanisasi bagi industri sawit. Persetujuan kerjasama itu telah dicapai semasa perbincangan dengan Menteri MOSTI Chang Li Kang. Sementara itu, Chang berkata, MOSTI komited untuk menyediakan teknologi bersesuaian untuk mengatasi cabaran industri sawit negara, terutama dalam aktiviti penuaian. Jelasnya, kekurangan tenaga kerja sektor ini menyebabkan kerugian pendapatan mencecah RM30 bilion. Justru kerjasama semua pihak amat perlu bagi memastikan negara dapat terus kompetitif dan menerajui teknologi baru dalam industri sawit. Honor Magic 6 Pro. Abadikan detik ilusi jauh dengan kejelasan kristal. Pelindungan dalam setiap langkah. Honor Magic 6 Pro. Dalam usaha menggalakkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, termasuk peniaga bazar Ramadan menggunakan kaedah bayaran secara digital, Payments Network Malaysia Sendirian Berhad atau PayNet melancarkan kempen berbelanja tanpa tunai di bazar Ramadan di 7 negeri tahun ini. Sebanyak 3 juta transaksi urus niaga Duit Now QR disasar sepanjang pelaksanaan kempen itu. Menurut Pengerusi Bukan Eksekutif PayNet, Dato' Izzaddin Idris, seiring dengan visi ekonomi digital, PMKS memainkan peranan penting dalam ekonomi negara dan memacu kecenderungan pengguna untuk menggunakan pembayaran tanpa tunai. Salah satu pada inisiatif PayNet ialah untuk mendedahkan dan beri pendedahan kepada orang ramai. Jadi kita mengambil kesempatan ini untuk melancarkan kempen Bazar Ramadan ini untuk meluaskan lagi pendedahan itu supaya pihak masyarakat khususnya para pengguna dan juga peniaga-peniaga ya menggunakan kaedah QR code ni yang begitu satu kaedah yang kata the way forward lah untuk kesemua ya lapisan masyarakat. Menggalakkan penempatan titik penerimaan Duit Now QR di kalangan 3,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana oleh 8 rakan strategik pembayaran digital PayNet iaitu Bank Muamalat, Bank Islam, Bank Simpanan Nasional, Agro Bank, MBSB Bank, Hong Kong Bank, Tashingo Digital dan juga Merchant Trade dengan pemberian insentif kepada para peniaga ini. Kempen berbelanja tanpa tunai melibatkan 46 bazar Ramadan di Johor, Kedah, Kelantan, Perak, Terengganu, Sarawak dan Kuala Lumpur. Kempen ini juga mendapat sambutan baik dari pengguna dan peniaga yang menyifatkan kaedah itu lebih selamat dan pantas. Apa kalau diorang pakai cashless lebih mudah sebab dia tak memikirkan duit kecil. So bila dia belanja pun dia dulu dia swap aja. Dia scan aja. So kita yang penjual pun senang, tak terfikir, tak lambat melayan dia. So dia pun dapat barang cepat, kita pun dia pun tak menunggu untuk balikkan duit. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang tertera. Ziarah rumah ke rumah bagi mengenal pasti golongan asnaf kurang berkemampuan tanpa menggunakan pangkalan data. Itu antara cabaran terbesar dihadapi Yayasan Nur Jiwa. Menurut pengerusi dan pengasas bersamanya, Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin, inisiatif Jelajah Nur Muhammad digerakkan sepanjang bulan Ramadan bagi memastikan setiap sumbangan diterima oleh golongan memerlukan.
Ditubuhkan hampir 18 tahun lalu, Yayasan Nur Jiwa menerusi jelajah Nur Muhammad menggerakkan lebih 10 sukarelawan untuk mengedarkan sumbangan kotak makanan kepada golongan asnaf di beberapa negeri sebagai persediaan menyambut Aidilfitri. Kita punya sukarelawan keluar mencari sendiri golongan yang daif ni untuk kita salurkan sumbangan ini. Kita tak pergi minta list nama daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ya, kita tak ambil daripada nama-nama orang yang kita kenal, saudara mara ke apa tak. Yang kat KL pun ada yang kita tak sangka yang mereka masih lagi duduk di apa belantaikan tanah merah. Tidak melupakan nasib penduduk di Gaza yang kini berada di Rafah, makanan serta keperluan harian turut disediakan kepada lebih 10,000 penduduk di kem perlindungan setiap hari, termasuk pelajar sekolah Afwa Al-Afiyah milik yayasan berkenaan. Kebantuan di Gaza kita teruskan daripada bermulanya peperangan sampailah ke hari ini. Dan alhamdulillah kita beri makan, kita sediakan makanan sepanjang Ramadan ni lebih daripada 10,000 orang di Gaza, iaitu di Rafah. Yayasan Nur Jiwa turut memanfaatkan bulan Ramadan dengan meraikan anak yatim, pelajar tahfiz, ibu tunggal, pengamal media dan penggiat seni yang memerlukan bantuan melalui majlis berbuka puasa serta sumbangan pakaian dan wang tunai, selain meluaskan lagi bantuan kepada kluster baru. Kalau sebelum ini kita ada 5 kluster, kita tambah lagi iaitu pengamal media dan juga anak seni. Kalau anda ingin menyumbangkan sumbangan anda, anda boleh terus scan QR code yang tertera. Kerana bagi saya, kami tidak boleh lakukan semua ini tanpa sokongan daripada anda juga. Untuk maklumat lanjut mengenainya, layari laman sesawang tertera. Dalam menghayati erti sebenar Aidilfitri, Petronas tampil dengan filem perayaan Salam Dari Hati yang mengetengahkan tradisi bersalaman dan bermaafan. Filem itu menyelami makna bersalaman yang kebiasaannya dilakukan pada hari raya pertama bersama ahli keluarga dan sahabat handai, sekaligus mengeratkan ikatan kekeluargaan dan persahabatan. Sempena perayaan Aidilfitri tahun ini, Petronas mempersembahkan sebuah lagi filem untuk tatapan rakyat Malaysia. Filem yang berjudul Salam Dari Hati ini mengisahkan tentang tradisi bersalaman dan saling bermaafan yang menjadi kelaziman di pagi raya. Membawa mesej yang mendalam, filem ini mengajak kita untuk menghargai detik-detik bersalaman dan menjadikannya lebih bermakna di setiap hari raya. Ingin tahu lebih lanjut? Marilah kita sama-sama menonton Salam Dari Hati di laman rasmi YouTube dan Facebook Petronas hari ini. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada kami di Petronas. Petronas mempersembahkan Salam Dari Hati. Bukan hanya kemeriahan yang diraih, tetapi saat bermaafan terus dihargai. Apa? Kerana seiring usia, salam membawa maksud yang berbeza. Minta ampun, minta maaf, Abah. Salam Hari Raya. Honor Magic 6 Pro. Abadikan detik ilusi jauh dengan kejelasan kristal. Melangkaui batasan dengan hayat bateri panjang meskipun dalam keadaan ekstrim. Pelindungan dalam setiap langkah. Honor Magic 6 Pro.
Honor Magic 6 Pro. Abadikan detik ilusi jauh dengan kejelasan kristal. Melangkaui batasan dengan hayat bateri panjang meskipun dalam keadaan ekstrim. Pelindungan dalam setiap langkah. Honor Magic 6 Pro. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kejayaan layak secara merit Kesukan Olimpik Paris Julai depan dianggap jago angkat berat negara Muhammad Anik Kasdan sebagai pulangan yang berbaloi selepas 6 tahun berusaha keras. Dapat beraksi di pentas semasa sukatan besar dunia itu sememangnya menjadi impian setiap atlet untuk meraih status Olimpian. Dan penanda aras tertinggi bagi pencapaian dalam kerjaya ini mahu diserikan lagi dengan usaha mendapatkan pingat buat Malaysia. Muhammad Anik Kasdan mengesahkan slot merit ke Olimpik selepas mengakhiri cabaran di kedudukan ke-8 keseluruhan dalam kategori 61 kg pada kejuaraan Piala Dunia IWF di Phuket, Thailand. Anik mengangkat bebanan secara keseluruhan 250 kg iaitu 125 kg bagi snatch dan 165 kg clean and jerk. Biarpun menamatkan saingan di tempat ke-8, kedudukan berkenaan tidak terjejas apabila Anik meraih slot automatik bersama 9 atlet lain ketemasya berprestij dunia itu. Sekaligus, muncul atlet ke-6 mengesahkan slot Kesukan Olimpik Paris 2024 selepas menamatkan kempen gerakan terakhir yang berakhir semalam. Ini antara game yang orang cakap paling besar di dunia sebab semua atlet kejar their training bertahun-tahun untuk layak ke Olimpik. Saya Alhamdulillah, saya dah training 6 tahun lebih. Hasilnya hari ini saya dapat hasilnya untuk rakyat Kesukan Olimpik. Tambah atlet berusia 21 tahun dari Johor itu, dia akan membuat persiapan rapi bagi penampilan Olimpik pertamanya. Dan susulan pencapaian ini, Maju Sukan Negeri MSN dan Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM sedang dalam perancangan untuk dia menjalani latihan di luar negara. Ia bagi membolehkan angkatan sasaran minimum 305 kg dapat direalisasikan di Paris 2024. Sasaran saya di Paris 2024 ni adalah 305 dan saya akan cuba untuk mendapatkan pingat walaupun apa pun kalanya.
Jadi saya akan cuba buat yang terbaik. Sebelum ini, 5 atlet negara sudah mengesahkan slot secara merit ke Sukan Olimpik Paris 2024, iaitu atlet terjun Bertrand Roddy Laces, Ariana Nurdiana Muhammad Zairi memanah, Noor Shazri Muhammad Latif pelayaran, Jonathan Wong menembak dan Aisyah Muhammad Zubir berbasikal lebuh raya. Dalam pada itu, di sebalik perkabaran gembira jago angkat berat negara Muhammad Ani Kasdan layak secara merit ke Sukan Olimpik Paris 2024, ada nada bimbang disuarakan Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM, Dato' Ayub Rahmat. Dato' Ayub yang turut bersama skuad angkat berat kebangsaan di Phuket, Thailand ketika ini berkata pihaknya menyiasakan Ani untuk melakukan angkatan keseluruhan 300 kg. Namun, persembahan terkini atlet berusia 21 tahun itu hanya mencecah angkatan 250 kg, kurang dari rekod kebangsaan 296 kg yang dilakukan Anik pada kejuaraan angkat berat dunia di Qatar Disember lalu. Mendapatkan lagi kerisauan dan kebimbangan Dato' Ayub, atlet negara lain seperti Amerika Syarikat dan Thailand yang sebelum ini mempunyai jumlah angkatan di bawah Anik juga sudah mula menunjukkan peningkatan melebihi 300 kg. Justru, Dato' Ayub meminta barisan kejurulatihan meneliti semula punca kemerosotan prestasi Anik di Phuket, Thailand. Dijadual, Anik akan berlepas ke Paris seminggu lebih awal sebagai persiapan menyesuaikan diri dengan keadaan di sana nanti. Sukan angkat berat akan berlangsung di South Paris Arena dari 7 hingga 11 Ogos 2024. Untuk rekod, kali terakhir angkat berat berada dalam kotej negara di Sukan Olimpik adalah menerusi Muhammad Afifi Mansur pada 2016 di Rio de Janeiro, Brazil. Dalam hari itu, pelbagai cabaran dan kesukaran melingkari persiapan penerjun tunggal negara Sukan Olimpik Paris 2024, Bertrand Roddy Laces berbaki lebih kurang 3 bulan saja lagi temasya membukti raya. Terkini, perancangan latihannya di United Kingdom bersama juara Olimpik Tom Daley terpaksa dibatalkan selepas pasukan terjun Britain membuat keputusan saat akhir untuk mengadakan latihan secara tertutup. Bertrand Roddy sepatutnya memulakan latihan intensif di United Kingdom selepas tamat kejuaraan Piala Dunia Terjun FINA di Kanada bulan lalu. Dan kini, Persekutuan Renang Malaysia MAS memilih Singapura sebagai destinasi latihan baru bermula 15 atau 22 April depan. Semua negara-negara lain ataupun Malaysia sendiri, bila kita dekat dengan Olimpik, mereka akan ada close punya training sessions. Jadi, dia tak benarkan siapa-siapa untuk training dengan mereka lah. Jadi, saya pun faham dan saya rasa Malaysia pun akan buat benda yang sama. Sebab itu macam kita punya rahsia lah ataupun taktikal kita sebelum ke Sukan Olimpik. Sebenarnya dia bagi je, tapi sebelum belajar terjunan barulah untuk Olimpik. Cuma persoalan dia sama ada kita boleh buat satu terjunan baru ataupun dua terjunan baru. Tapi memandangkan masa tu agak suntuk, jadi sekarang kita cuba letak sasaran kepada satu terjunan ataupun satu terjunan baru. Sementara itu, menerusi pengstrukturan baru dilakukan MAS Mac lalu, Roddy kini dibimbing Lee Jun Bai yang mengendali Dato' Pandela Rinong sebelum ini. Bagaimanapun, jurulatih dari China itu mungkin tidak dapat bersama Roddy ke Singapura bermula dari awal kerana sedang cuti berikutan masalah kesihatan. Malah, kondisi penerjun kelahiran Sarawak itu juga difahamkan tidak berapa baik susulan kecederaan pergelangan tangan yang masih dihadapi ketika ini. Persatuan Raket Squash Malaysia SRAM mahu jago wanita Elsie Vasanggari mendalami cara untuk berdepan harapan tinggi dan tekanan yang bakal diterima. Ia susulan kejayaan di kejuaraan bertaraf emas PSA London Classics dua hari lalu menyebabkan Elsie Vasanggari mula dilabel pengganti Datuk Nico David. Dan sudah pasti semua pihak mahu melihat lebih banyak kejuaraan dihasilkan pemain kelahiran Kedah berkenaan sehingga Olimpik Los Angeles 2028. So from here on, it is, you know, the expectations of the people is going to be very high.
pressure is going to be very high. But I guess these are the things that future champions have to face in their life all the time. And because I rasa Siva Sangri is aware of this dan akan siap sedia. Bukan laluan yang mudah rentak cemerlang Siva Sangri jadi tumpuan selepas dia menewaskan tiga pemain ranking 10 terbaik dunia dalam satu kejohanan. Tambah maniam, kejayaan ini mampu kembalikan zaman kegemilangan Malaysia dalam sukan itu seperti yang pernah dilakukan legenda squash negara Dato' Nico and David sebelum ini. I believe she's going to achieve a lot of amazing results in the years to come. And I think to the compare her with anybody else is not necessary. It is just Siva Sangri now, who has come back from really difficult times before, to show the rest of the world what can be done if you have determination. Satu kala dulu, we were not sure if he can even... Laporan tadi mari saya masukkan paparan antarabangsa selepas ini bersama Anas. Dengan itu sekian dulu pada saya, Hasnani Ahmad Kamil. Assalamualaikum dan salam hormat. Oppo Reno 11F 5G Pakar Potret. Beralih ke perkembangan luar negara. Malaysia mengutuk serangan udara oleh Israel yang menyebabkan kematian 7 pekerja bantuan dari Badan Amal World Central Kitchen WCK di Gaza. Kenyataan Kementerian Luar memaklumkan Malaysia turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga bangsa serta pemimpin kerajaan negara yang berduka atas kehilangan warga negaranya dalam serangan yang tidak berperi kemanusiaan itu. Malaysia mengambil maklum dan turut berduka cita apabila WCK menangguhkan operasinya disebabkan insiden tragis itu. Penangguhan operasi WCK menghalang usaha bantuan segera menambahkan lagi kesengsaraan rakyat Palestin yang sedang bergelut dengan kebuluran dan penyakit dan penyebaran penyakit. Dalam pada itu, pemimpin rejim Israel Benjamin Netanyahu mendakwa kononnya serangan udara ke atas 7 pekerja bantuan WCK di Gaza tidak disengajakan. Walaupun mendakwa pihaknya akan menjalankan siasatan penuh berhubung kejadian tragedi itu, namun Netanyahu langsung tidak membuat sebarang permohonan maaf. Dalam pada itu, penyelaras bantuan kemanusiaan PBB Martin Griffiths menerusi satu kenyataan mengecam tindakan kejam rejim Israel itu kerana terus-menerus tidak mempedulikan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Beliau pada masa sama turut menyifatkan pertubuhan WCK sebagai wira dalam insiden Isnin lalu, konvoi membawa kakitangan WCK dari Australia, United Kingdom, Palestin, Poland dan dua warga negara Amerika Syarikat, Kanada itu dibedel tentera rejim ketika dalam perjalanan ke sebuah gudang bagi memunggah bantuan makanan yang dibawa ke Gaza melalui laluan laut. Israel bertindak membedel kenderaan itu walaupun ia jelas memaparkan logo pertubuhan di bahagian atas kenderaan. Iran berikrar akan membalas dendam ke atas Israel susulan kematian dua pegawai kanan tentera dan lima penasihat ketenteraan Tehran di bangunan kerutaannya di Damaskus, Syria. Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam satu kenyataan memaklumkan Tehran akan menghukum Israel atas segala tindakannya sama ada secara sengaja atau tidak sengaja terhadap kepentingan negara teluk itu di Syria. Setakat ini, Israel enggan mengaku bertanggungjawab terhadap serangan yang meragut 7 nyawa anggota pengawal revolusi Iran IRGC. 29 maut dalam kebakaran di sebuah kelab malam di Istanbul. Mangsa adalah pekerja pengubah suaian kelab terbabit. Susulan itu, 8 individu termasuk pengurus kelab terbabit ditahan polis untuk siasatan lanjut. Seni cetakan tradisi Jepun Issei Katagami dipromosikan menjelang F1 Grand Prix yang bakal diadakan di Litar Suzuka pada 7 April ini. Antara pilihan artis tempatan termasuk cetakan pada model jentera dan trofi kejohanan itu. Reno 11F 5G Pakar Potret.
Nestle Berry Burst baru. Diperbuat dengan buah berry yang lazat, menyegarkan dan tanpa lemak. Wow, cuba hari ini. Setiap perayaan ada insan yang ikhlas menyediakan sajian. Tanpanya, tiadalah sehari perayaan. Dikaulah jiwa Ramadan. Dapatkan resepi hebat di Maggi.my. Mesrakan perjalananmu, kita singgah Petronas dulu. Minyak isikan aja, ke mana-mana lancar terasa. Penat pandu, jom singgah dulu. Latte mocha, pasti tak jemu. Barang sini, Mr. Family. Itu dan ini, settle sekali. Macam-macam ada untukmu, mata ganjaran pasti selalu. Singgah, oh singgah dulu, mari mesrakan perjalananmu. Kekurangan penyerapan nutrien boleh menyebabkan masalah tumbesaran. Pediasure kini dengan mini peptida, arginina dan vitamin K2 serta vitamin D membantu penyerapan kalsium untuk menyokong potensi tumbesaran si manja. Pediasure menyokong penyerapan nutrien tulang yang kuat. Honor Magic 6 Pro abadikan detik ilusi jauh dengan kejelasan kristal, melangkaui batasan dengan hayat bateri panjang meskipun dalam keadaan ekstrim. Pelindungan dalam setiap langkah. Honor Magic 6 Pro. Saya jadi atuk jurulatih untuk membantu cucu saya dipilih di sekolah. Ayah lap dulu, nanti selsema. Semakin berumur, imuniti dan jisim otot menurun. Ensure Gold Reaksi baru, kini dengan Yeast Beta Glucan, membantu menyokong sistem imun dan membina otot dengan kalsium HMB. Atuk, saya terpilih. Ensure Gold Reaksi baru. Ha, dah siap lah. I turun sekarang, okey? Okey lah, cute. Ah, that's cute. Kena? Okey. Yeah. Dia simple lah. Simple yang saya suka sebenarnya. Wah, shopping baju raya? Tak angkat ni. Meg, you dah call dia ke belum? 6 kali dah call tapi tak answer. Mana budak kecil? Mana pula si Iman ni pergi? Saksikan dalam Cerah Ceria bersama Garnier, Khamis ini jam 10.50 malam hanya di TV3. Peraduan Semarak Raya bersama Nestle. Ubah suai rumah RM320,000 dan wang tunai RM160,000 untuk dimenangi. Beli dan sertai sekarang. Tertakluk pada terma dan syarat. Setiap perayaan ada insan yang ikhlas menyediakan sajian. Tanpanya, tiadalah sehari perayaan. Dikaulah jiwa raya. Dapatkan resepi hebat di Maggi.my. Bersua kembali. Kementerian Dalam Negeri merampas 6,962 naskah Al-Quran tiada perakuan dan menyita lebih 12,000 bahan Al-Quran bernilai RM2.8 juta menerusi Ops Mulia. Operasi seluruh negara dilakukan bahagian penguatkuasaan dan kawalan PKKDN turut menahan 164 warga tempatan kerana disyaki mengedar, menjual dan menjilid Al-Quran di tempat yang tidak sepatutnya.
Setiausaha PKKDN Nik Yusaimi Yusof berkata, ops mulia dijalankan dengan pemeriksaan ke atas 1,082 premis seluruh negara. Daripada jumlah itu, sebuah syarikat percetakan di Seri Kembangan Selangor dikesan melakukan kerja menjilid Al-Quran tanpa kebenaran selain membenarkan ia dilakukan bukan Islam. Manakala satu syarikat dikesan menjilid Al-Quran tanpa lesen. Melalui risikan dan pematian, keluar masuk barang, premis-premis jualan, premis mencetak, kita menemukan bahawa terdapat penawaran dan permintaan yang tinggi terhadap Al-Quran sempena Ramadan yang melibatkan rantaian percetakan. Tambahnya, rampasan Al-Quran termahal berjumlah RM599 senaskah, manakala bahan perhiasan Al-Quran pula adalah RM5,290. Kesemua Al-Quran yang dirampas tidak mempunyai cap perakuan dan pelekat hologram KDN. Dalam pada itu, menurut beliau, secara keseluruhan, sepanjang Ramadan ini, KDN berjaya menarik keluar 26,213 unit pelbagai bahan yang mempunyai kesalahan Al-Quran dengan nilai RM3.1 juta. Sekian buletin utama. Kemeriahan kempen Media Prima Rara Macam Dulu-Dulu di Kompleks MyTech kami kongsikan sebelum berpisah. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.